Hai guys, ketemu lagi di channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Pada kesempatan pagi ini, tetaplah kita berharap bersama kita dalam kondisi yang sehat, kemudian dilancarkan segala urusannya hari ini, kemudian dibukakan pintu rezekinya sehingga kita bisa tersenyum dan bahagia. Baik, sebelum kita mulai di edisi akrobat pagi ini, saya masih berharap sahabat-sahabatku masih rela dan berkenan untuk klik tombol like, kemudian berikan komentar terhadap video ini, subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain guna mensupport agar kami bisa mengembangkan channel yang sederhana ini. Baiklah, tidak usah berpanjang lebar. Edisi pagi ini berakrobat akan memasak kepala kakap kulit linju di bumbu kuning. Nah, yang gemar masakan pedas cocok. Baiklah, segera saja kita buat bersama-sama untuk berakrobat dan let's go. Bahan kepala kakap yang sudah dibersihkan, dicuci, kemudian kulit melinju, kemudian bumbu all in one, ditambah cabai, saya suka pedas, daun jeruk dan santan biar gurih. Kita panaskan wajan teflon dengan minyak untuk menggoreng kepala kakap supaya tidak hancur. Waktu jangan tunggu. Masukkan bumbu, ditumis, kemudian kasih air, kemudian melinju dimasukkan dan tambah santan. Setelah mendidih, masukkan kepala kakap yang sudah digoreng. Kepala kakap kulit linju bumbu kuning sudah matang, siap untuk disajikan untuk makan siang nanti.